lagi bersama saya Putra Gita. Kali ini saya ingin membawakan tutorial dari firman bunyinya kehilangan. Pasti kalian sudah tahu semua dong firman kehilangan. Nah, ini adalah tutorial sederhana saya, versi saya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke guys, langsung aja kita ke genjringannya ya, supaya kalian lebih paham gimana cara menggenjringnya, khusus buat pemula nih. Kuncinya dari A minor, terus G ke C ya. Terus E, E mayor, terus kembali lagi ke A. Cara genjringnya harus seperti ini. Dari A kita genjring aja senar nomor 5 ya. Coba ungkap tabir ini bisa antara kau dan aku. Oke, dari A kita genjreng gini aja. Coba ungkap tabir ini bisa antara kau dan aku. Jadi kalau kalian agak susah, mending langsung pelan-pelan, langsung turun naik gitu aja ya. Dari A nya kita harus ingetin, kita yang pencet ada senar nomor 5 ya. Ku coba ungkap tabir ini. Ini aja. Kisah antara kau dan aku. Terkisahkan oleh ruang dan waktu. Ingat dari A, G, C nya kita kayak gini ya, langsung D minor, A mayor, D minor lagi. Jadi gini dari sini, turun naik. Coba ungkap tabir ini. Turun naik aja. Habis itu nanti lama-lama bisa sendiri dipercepat. Nah, jadi seperti ini, dipercepat langsung. Coba ungkap tabir ini antara kau dan aku. Terkisahkan oleh ruang dan waktu. Mengingatkanku pada dirimu. Gitu ya. Oke, langsung aja kita ke kuncinya. Oke guys, langsung ke kuncinya aja kita. Kuncinya dari A. Oke. C, D minor, A mayor, D minor. Nah, untuk petikan loop intronya ya. Ku coba ungkap tabir ini kisah antara kau dan aku. Terkisahkan oleh ruang dan waktu. Tinggalkanmu pada diriku. Ku merasa telah kehilangan cintamu yang telah lama hilang. Kau pergi jauh karena salahku yang tak pernah menganggap kamu ada. Nah, dari situ abaikan aja suara falasnya ya teman-teman. Jadi kuncinya dari A, G, ini G. Harus bunyi semua ya. D, C, D minor, A,
Untuk petikannya seperti ini. Ini dari A dulu. Dua kali. Ini dari sini, maaf. Dari TikTok. Ulang ya, saya ulang ya dari sini, dari kolom nomor 3 ini langsung bikinin TikTok ya. Langsung lari ke A. Coba ungkap tabir ini. D. Kisah antara kau dan aku. Lari ke G. Terkisahkan oleh ruang dan waktu. Meninggalkanmu pada diriku. Oke, di bagian sininya dari C-nya saya akan ulang ya, biar kalian cepat paham ya. Dari sini nih, langsung ke situ. Kalau gini bisa, gini bisa, terserah anaknya aja. Ini hanya chord sederhana ya. Tinggalkanmu pada diriku. Langsung ke E lagi. Nah sekarang kita ke bagian yang asmaranya ya. G, C, E, A. Kita mulai ya dari A ya. Asmara menyisakan luka, mengingatkanku pada dirimu. Tarik lagi ke mengingatkanku bahwa cintamu telah merasuk jantungku. Sejujurnya ku tak bisa hidup tanpa ada kamu. Aku bilang seandainya, balik lagi, kamu bisa mengulang kembali lagi cinta kita, takkan ku sia-siakan kamu lagi. Takkan ku sia-siakan kamu lagi. Pokoknya saya ulang dari pertama lagi nih, dari A. Untuk intronya dua kali. A, E, A, E. Nah untuk melodinya seperti ini untuk pengiringnya ya, untuk intro awalnya. TikTok. Pelan-pelan. Langsung ke A. Nah untuk di bagian bassnya, C-nya itu ya dari sini. Meninggalkanku pada dirimu. Nah untuk lebih jelasnya coba ikutin aja dari kita bermain sambil belajar bareng-bareng. Oke, itu aja chord dari saya, sedikit berbagi ya, kita nggak terlalu bisa-bisa amat, yang penting belajar bareng aja. Oke. Terima kasih, itu dia tutorial dari saya, Putra Twitter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan share dan komen di bawah video ya, untuk video next berikutnya.